boa noite, guys. Agora down. A minha ITP de Maruplásia. A minha ela apresentadora no jornalista Rusi Indonesia, Najwa. E uma coisa que nem bem agora o tang itu ang atu mai plaza o de hanga moto ko ami ia kalan de ne. E aba ko continue na fatia atividade. No de nem na fatia ko ami ia vlog nem sia vlog. Banajwa, jurnalista senior, matenek y bonita. Sudah bisa bahasa Tetung sedikit. Baru mau belajar hari ini. Baru. Ini gurunya. Sua excelência secretário de Estado, foi recordação Mbak Najwa, na minha equipa, o Sinarasi TV Mata Najwa. A me convida, sua excelência secretário de Estado, a tutar atrás para a senhora Najwa. Dia que tem uma peça lima, Mbak secretário de Estado, deve estar atrás para Mbak Najwa. Dia, Rona. Taratais baiha Sr. Henry Wijayanto. Oh, satu-satu. Selamat datang. Ini tiket jangan pulang ya. So guys, ini bonito los, uang mana mesa kusi Mbak Najwa. Tu irmai, su excelência secretário de Estado, atolia fuan bem-vindo. Mbak Nana, nonia ekipa. Tadi saya sudah kenalan sama Mbak Nana. Saya sama istri kebetulan alumni UI. Jadi saya seperti punya kewajiban untuk bicara bahasa Indonesia karena pernah kuliah di Jakarta. Welcome to East Timor. Selamat datang. Mbak Najwa dan timnya. Saya di info tim. Masing-masing punya kerjaan sendiri-sendiri. Dan ini inspirasi buat teman-teman di Timor Leste, wartawan. Kalau mau liput, harus full team. Mudah-mudahan kedepannya harus seperti itu. Jadi welcome untuk pertama-tama welcome. Kedua, saya tahu pasti tadi sibuk seharian. Ketemu orang-orang penting yang di negara ini. Dan ini sebagai salah satu anggota kabinet di pemerintah, berterima kasih karena leader nasional kami tetap direspek sama komunitas internasional termasuk wartawan-wartawan internasional. Walaupun ini acara informal, tapi mewakili pemerintah, saya mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Nana dan rombongan. Berharap selama di Timor Leste, di Dili, enjoy, menikmati suasana, dan merasa bagian dari kemerdekaan ini. Dan suasana kemerdekaan ini, kami pemerintah berharap semua yang hadir di Timor Leste menjadi bagian dari acara besar ini. Saya tadi diinformasikan juga ada bapak dari komisi penyelenggara. Oh, saya diinformasikan bahwa sudah bawa kartu VIP-nya untuk teman-teman. Dan nanti tolong dikasih langsung biar mulai hari ini ke depan kalau Mbak Nana dan lain-lain mau akses acara-acara resmi bisa
pakai kartu VIP untuk bebas akses. Ini yang saya mewakili pemerintah bisa kasih untuk malam ini dan seterusnya. Kita bisa saling kontak untuk sektor komunikasi. Kita siap bekerja sama dengan teman-teman di Indonesia, media dan lain-lain. Berharap ada kunjungan balasan dari Timor Leste ke sana. Jadi saya minta beberapa institusi wartawan di sini mempersiapkan diri untuk melakukan liputan salah satu acara di Jakarta, biar nanti diterima oleh Mbak Nana dan timnya seperti malam ini. Mudah-mudahan bulan Juni kita ketemu lagi. Ini ada membocorkan rahasia sedikit. Mungkin kita ada acara di kampus UI Depok. Semacam ada kuliah umum, kalau mungkin saya ke sana, kita bisa ketemu lagi di sana. Tujuannya untuk sharing, mempererat hubungan kita, bagaimana sektor komunikasi kita bangun. Dan sharing pengalaman harus terus dilakukan. Banyak yang muda, mudah-mudahan hubungan kita 5, 10, 50 tahun ke depan dengan Indonesia semakin kokoh, semakin kuat. Dan dengan kunjungan seperti ini mempererat kerjasama kita ke depan. Terima kasih. So guys, tirfalima iterona hamutuk speech bada kusim banana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Menteri, ada Bapak Ketua Dewan Pers, terima kasih banyak teman-teman wartawan senior dan seluruh teman-teman yang hadir. Sejak pertama kali turun dari pesawat, saya merasakan kehangatan luar biasa. Dan hangat bukan udara, karena kalau udara sudah biasa, malah rasanya Jakarta lebih panas dari Dili hari-hari ini. Saya merasakan kehangatan persaudaraan dan persahabatan yang luar biasa. Itu yang kesan pertama yang saya dapatkan. Dan sepanjang saya melangkah, sepanjang saya berbicara, sepanjang saya melihat kanan dan kiri, yang selalu tampak di mata Najwa, selalu adalah wajah-wajah yang begitu ramah, full senyum, selalu bertanya ada apa, bagaimana, selalu minta foto juga. Tapi tidak apa-apa, karena sekali lagi saya merasa itu tanda cinta, tanda persahabatan. Dan itu yang saya rasakan walaupun baru pertama kali saya menginjakan kaki di Dili. Sengaja memang Mata Najwa memilih meliput khusus Timor Leste di 20 tahun kemerdekaannya. Karena saya merasa justru kita bisa belajar banyak dari negeri muda ini. Kita belajar bagaimana negeri muda ini menata dirinya sedemikian rupa. Saya tadi berbincang dengan para leader, founding fathers Timor Leste. Saya berbincang dengan Bapak Zanana Gusmao. Tadi dia meminta saya memanggilnya Ova Nana. Abonana katanya. Nana, Abonana, yes. Gitu. Begitu hangat. Saya berbincang dan saya bertanya soal refleksi kemerdekaan 20 tahun. Dan saya mendapat pelajaran yang juga luar biasa. Betapa sesungguhnya memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan bagi negeri muda untuk bisa menata diri setelah melewati masa pergolakan yang naik turun. Ketika saya berbincang dengan presiden yang baru, Bapak Ramos Horta, semangat yang sama juga saya dapatkan. Ketika saya tanya kira-kira akan lebih susah jadi presiden sekarang atau waktu dulu, dia bilang sekarang will be easier. 2022 ini jadi presiden lebih mudah. Dulu waktu 2007 ini negeri masih betul-betul baru. Rakyatnya mungkin masih belum terlalu bersatu. Masih ada ketidaksesuaian, ketidakpahaman. Saya tanya lagi, tapi bukannya sekarang presiden dan parlemen di Timor Leste sedang quote-unquote sedang berantem kalau bahasa Jakarta? Saya tanya juga itu ke Pak Sanana, dia bilang, tapi itu tidak merembes ke bawah. Rakyat Timor Leste sudah sedemikian dewasa,
dalam berdemokrasi. Jadi ketika melihat pimpinannya atau elitnya pun mungkin tidak seia sekata, itu tidak pernah merusak persaudaraan di akar rumput. Elit mungkin berbeda pendapat, tapi di bawah persaudaraan tetap terasa kuat. Dan itu menurut saya pelajaran paling penting yang bisa didapat dari bagaimana hangatnya rakyat Timor Leste, despite all the trouble, despite all the political challenges, despite all the tensions between the elite, but we can see the people, we can see rakyat Timor Leste tidak terpengaruh dan tetap bisa merasakan kehangatan itu. Itu pelajaran penting untuk Indonesia yang akan segera melangsungkan pemilu juga di 2024. Dan saya jadi wartawan politik sudah 22 tahun. Saya meliput politik di Indonesia sejak tahun 2000, 99 bahkan. Sudah melewati berbagai peristiwa politik. Dan salah satu kekhawatiran terbesar adalah ketika pemilu atau peristiwa politik besar itu bisa merusak persaudaraan. Dan itu tidak kita lihat di sini. Pemilu alhamdulillah lancar, rakyatnya dewasa, dan sekali lagi itu pelajaran terpenting buat Indonesia, dan bukan hanya buat negeri Indonesia, tapi juga untuk seluruh dunia. Melihat bagaimana negeri yang sangat muda ini, tapi sangat dewasa dalam berpolitik. Jadi terima kasih sudah mengajarkan itu untuk kami. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa hangat. So guys, agradece bai ta buat sira ne be makasih tio na hauni video bara kidane i kita halua subscribe i share.